Asik gak Mbak jadi agen Mbak? Asik sih. Udah berkeluarga apa belum? Belum, saya masih ABG. Benernya kepanjangan dari DMI itu apa sih Mbak? Ya memang iya, enggak. Ah. Halo Mbak, namanya siapa? Kenalan dulu. Ya, namanya Indah. Indah, aslinya mana Mbak? Aku aslinya Banjarnegara. Banjar. Oh iya ya. Ini Mbak mewakili dari agen, agen DMI ya? Iya. Udah berapa lama Mbak jadi agen DMI? Nggak ini sih, saya cuma gantiin kalau bapak saya pulang. Jadi yang punya kepengurusannya bapak saya. Oh, aslinya agennya bapaknya. Berarti mbaknya ini lagi ini ya, nyerepi gitu ya? Iya, betul. Gitu. Nyerepi berapa hari ini, Mbak? Tergantung sih, kalau kita di rumah ya sampai 2 minggu. Kalau nggak betah ya seminggu. Oh, gitu. Asik nggak, Mbak, jadi agen, Mbak? Asik sih. Asiknya gimana? Asiknya kita menemukan berbagai macam watak orang. Ada yang orang ramah, ditanya, oh iya Mbak, saya udah punya tiket. Ada yang kadang ditanya, Mas mana? Diem aja, kadang nyampe dongkol sendiri. Ya gitu sih. Gitu ya, suka dukanya begitu ya, kurang lebih ya. Mbak Indah, ini kalau nggak jadi apa, nggak nyerepin Bapak, biasanya ngapain? Saya kebetulan kuliah atau kerja enggak, atau? Saya kerja di daerah Jakarta Utara. Ya, kerja apa tuh? Jadi admin. Admin toko online. Oh gitu. Si oranye apa si hijau nih? Si oranye. Kalau boleh tahu ini buat teman-teman saya yang jomblo nih, Mbak Indah ini IG-nya apa? Ya aku nggak tahu. Nggak apa. Masa nggak punya IG? Aku punya, tapi aku nggak hafal. Nggak hafal? Nggak hafal namanya. Gimana? Masa IG sendiri nggak hafal? Mana ya? Ada kok. Nanti dicantumin di YouTube, boleh nggak? Boleh, silahkan. Hey, jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow ya. Ini dia, ini teman-teman. TikToknya juga jangan lupa di follow ya. Indahlah, 4834. Nah, Mbak Indah ini udah berkeluarga apa belum? Belum, saya masih ABG. Jangan ABG dong, Mbak. Masih ABG itu maksudnya gimana? Maksudnya udah ada pacar apa gimana? Alhamdulillah pacar banyak. Satu ya? Satu di sini, satu di sana. Pusatnya, cabangnya banyak. Oh gitu. Keren, keren, keren. ABG. Kalau ini udah berapa hari Mbak di Polres gantiin Bapak? Mulai dari tadi pagi sih, baru sehari ini. Baru sehari ini? Iya. Ada kesulitan nggak sih Mbak? Kesulitan. Misalnya nyari penumpang atau gimana? Kesulitannya sama penumpang yang nggak on time ya. Kadang kita dari beli tiket, kita udah bilang nih, kita jam segini berangkat, harap 30 menit udah ada di lokasi. Kadang udah yang telepon, saya masih di jalan, tolong tungguin ya toleransinya. Gitu. Udah toleransi. Terus pernah kan sampai ada yang telat setengah jam lebih kan, akhirnya kan ditungguin. Daripada satu bis yang nunggu kan kita yang meninggal kan, karena emang di kartus juga udah tercantum kalau telat kan hangus. Padahal jadi omel-omelin. Masih Mbak. Tapi ya gimana lagi, dan tanggung jawabnya gitu. Untuk DMI sendiri, ini tujuan paling akhirnya di mana sih? Untuk DMI kita punya dua jalur, ada yang Wonosobo sama ada yang Bobotsari. Harga tiketnya berapa Mbak? Kalau yang ke Wonosobo 120, kalau yang ke Bobotsari 110. 110 ya. Wonosobo berarti Mendolo ya. Terakhir di situ. Oke, oke. Mendolo. Ramai enggak Pak okupansi dari sini ke Wonosobo? Tergantung sih, kalau emang lagi kayak
ada tanggal merah, terus weekend gitu ya. Weekend hari Jumat, Jumat itu pasti ramai. Ramai. Ya, Jumat itu pasti ramai. Tapi kalau kayak hari-hari biasa nih kayak Senin, Selasa, ya udah tinggal pasrah sama yang di atas. Ya udah pasrah, usaha, ya rezeki kita. Siap. Nah, untuk DMI sendiri sebenarnya kepanjangan dari DMI itu apa sih, Mbak? Ya memang iya, enggak. DMI itu dari kantornya Daya Melati Indah. Daya Melati Indah. Oh, ini kan kayaknya ada pelangi-pelanginya kayak Sinar Jaya. Emang masih ada hubungan ya? Kebetulan kita satu manajemen. Oh, satu manajemen. Iya, satu kantor sama Sinar Jaya. Oh, gitu. Ada pelangi-pelanginya. Aku penasaran kok ada pelangi-pelanginya kayak Sinar gitu. Ya masih satu manajemen, masih gitu. Satu naungan. Cuman untuk DM ini yang divisi jalur ini ya, ke Wonosobo ya. Wonosobo sama ke Bobotsari. Sementara ini. Enggak sekalian ke Jogja atau gimana? Belum. Ya. Oke, makasih ya Mbak ya. Jangan lupa di ini nomor DMI kalau ada yang mau ini nomor berapa ya promosi nomor akhirnya nomor akhir enggak pernah apa namanya itu kartu nama kan aku cangkleng itu aku cangkleng di bawah kan itu ada padu ya. Oke Mbak ya, sekian makasih ya Mbak ya. Siap, dadah. Aku lucu sekali itu.